Oke, balik lagi. Jadi tadi setelah kita pairing ini antara handphone dengan underband, di sini tuh ada aplikasi namanya Huawei Wearm yang untuk ngatur. Jadi ini udah pairing, connected, bisa dilihat di sini, connected 100% baterai, bisa ini tadi gue setting untuk heart rate-nya. Dan kalau kalian lihat di sini kita bisa melangkah. Nah, ini tadi yang untuk BPM. Jadi kalau seandainya kita cek detak jantung, which is good. Ini juga bisa untuk lari kalau kita mau mulai olahraga. Ini untuk treadmill dan ini adalah waktu. Kalau kita jalan juga bisa. Di sini ada untuk jalan, jadi kita tinggal sering. Oh ya, di Android juga udah ada aplikasi untuk mencatat itu semua, namanya ini dia Health. Jadi kalau nah ini kita bisa pairing lagi juga untuk pairing antara aplikasinya dengan underband. Udah pairing activity reminder, basically sama. Jadi di sini kita bisa, ini kalau kalian pernah tahu namanya aplikasi Endomondo, di sini ada Huawei Health. Huawei Health itu ya mirip-mirip lah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu karena udah pairing, kita tinggal mainkan aja di underband-nya, nanti otomatis kecatat sini. Rencananya besok pagi mau di review untuk underband ini untuk saya gunakan berolahraga. Oke, sementara sekian dulu untuk bahas pairing. Sorry tadi waktu pairing pertama nggak direkam karena ada beberapa data pribadi yang mesti dimasukin. Jadi ya harap maklum. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.